Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba, dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, Amy. Seperti yang kita tahu, malam-malam kita akan bawa tetamu-tetamu jemputan. Wow. Ha, tapi kali ini, setup macam Kuala, betul tak? Yes. Tapi kita tak bawa Kuala. Kita bawa terbang jauh. Tak ada lah, jauh pun sepadan ni. Dari mana habis? Daripada Johor. Wow. Kali ni kita bawa sekali datang ke studio untuk bercerita kisah seram dia. Semestinya kita faham habis. Kalau datang jauh-jauh ni, kita dah tahulah ceritanya mesti menarik dan amat ditunggu-tunggu oleh semua subscriber kita habis. Benar tu ni. Okey, kepada anda yang bersama dengan Santai Chill pada malam ni, kami ucapkan terima kasih. Yang baru saja mengenali channel Santai Chill ini, juga kami ucapkan terima kasih juga kerana sudi singgah. Dan kami amat menghargailah jika anda nak tekan butang like, share dan juga subscribe. Seperti sedia maklum, Pis, mereka yang nak jadi sebahagian daripada keluarga Santai Chill juga kita amat alu-alukan. Dengan hanya package bayaran sebanyak RM5 saja sebulan. Betul, dan kepada korang yang belum join Telegram Santai Chill Family, korang boleh je klik link join untuk Telegram kami. Dan kami akan update apa-apa info kalau berkenaan untuk meet and greet ke ataupun berbincang berkenaan kisah-kisah seram. Korang just boleh join di dalam Telegram kami. Yes, ianya juga satu, kita cerita satu community, untuk satu platform jugalah untuk kita mengeratkan silaturahim. Boleh sebang santai juga dengan subscriber semua. Okey, dah ni panjang sangat lah, aku dah letih. Wah, tolonglah, aku dah tak sabarlah dah dengar siapa kita punya tamu ini. Kali ini kita mintalah tuan punya badan tu perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Penuhkan jelas sekali eh. Nama aku boleh senang sikit. Boleh. Kalau pertama sekali, aku minta maaf kalau gugup sikit. Datang Santai Chill bro, kan? Dia macam satu penghormatan juga tu tau. Sebenarnya bila dapat di bersama-sama dengan Santai Chill, sebab sebelum ni tengok dekat dalam handphone je kan. Layar skrin. Dapat tengok berdepan. Okey, aku terus terangkan terus kenalkan diri aku lah. Yes, dipersilakan. Okay. Nama aku Anas Rahmat. Channel YouTube pun Anas Rahmat juga. Berasal daripada Johor Bahru. Duduk pun kat Johor Bahru. Simple je. Bandar Maharani ya. Maharani diraja. Bandar Maharani Mua bro. Mua jauh tu. Jangan pelatau eh. Tak apa. Confident tu penting. Betul. Nampak daripada Johor datang ke Melaka. Semata-mata untuk kisah sedang untuk korang juga, untuk korang dengar, untuk orang kata mencari pengalaman daripada kisah-kisah seram Anas. Dan pastinya Anas, macam kau buat konten apa dalam channel kau sendiri? Okey, Anas Rahmat ni sebenarnya sama juga, konten seram juga. Okey, ceritanya pun cerita seram. Kebanyakannya datangnya cerita daripada audience. Ada yang aku ambil sendiri daripada blog. Dan kadang-kadang ada setengah tu adalah pengalaman sendiri. Tapi macam biasalah, kadang-kadang aku sendiri, walaupun pengalaman sendiri, aku tak cakaplah pengalaman aku sendiri kan. Sebab kadang kita nak cerita pasal pengalaman sendiri dalam suasana diri sendiri pun susah. So kita bawa lah cerita tu daripada orang lain. Maksudnya aku bawa nama orang lain, tapi sebenarnya cerita pengalaman aku. Okay, Mi. Kita dah kenal tuan punya badan. Yes. Berkenaan dengan diri dia. Dan kepada korang jugalah, support lah channel Anas
Rahmat Nisti. Yep. Ha. Kalau korang macam dah bosan tengok Santai Chi punya season Sam, ha, korang boleh tengok lah channel dia pula. Ha, gila-gila. Janganlah korang tinggal Santai Chi pula. Okey, aku pun dah tak nak buang masa ni. Kita dengarkan kisah pertama daripada Anas. Alright. Terima kasih. Okey, pengalaman ini, cerita yang aku nak cerita ni sebenarnya baru-baru ni juga berlaku. Rentet, senang cakap macam inilah, rentetan daripada korang punya collaboration dengan Nas Winchester. Okey. Aku layan lah masa tu. Cerita, kalau tak salah cerita aku, cerita tu pasal lift. Lift yang Nas Winchester jumpa dengan satu makcik. Betul? Okey. Aku cerita dululah keadaan environment apa yang berlaku. Okey. Sebab cerita ni berlaku dekat kawasan rumah aku sendiri. Aku ni duduk satu apartment tau. Bila cakap pasal apartment ni kat Johor Bahru, mana-mana apartment pun bila time pandemik ya, memang ramai orang dah keluar dah. Antara sebabnya kat Johor Bahru ni confirm lah memang ramainya orang-orang yang duduk situ adalah yang kerja Singapura, betul kan? Yang memang orang Singapura pun yang duduk. So bila pandemik, border tutup, orang pun kosong, apartment pun kosong. So berlakulah juga dekat kawasan rumah aku. Okay, aku ni balik kerja lebih kurang dalam pukul 2 pagi lah masa kejadian ni. Lebih kurang 2 pagi aku pun balik. Dia sebenarnya bila kita terfikirlah dalam perjalanan balik tu, aku dah terfikir dah kalau aku naik lift, apa yang akan berlaku kalau berlaku macam kes Nas Winchester. Ha, belum sampai lagi otak dah terfikir dah ni. So dalam perjalanan balik tu dah fikir macam-macam benda bukan-bukan lah. Pada hakikatnya tak nak fikir pun. Tapi kalau dah nak terfikir, kita nak buat apa kan sebenarnya kan. So aku pun dah sampai dekat rumah tu, aku masuk je parking. Baru je aku ke parking, aku nampak ada satu perempuan tau. Perempuan biasa je bro. Bukanlah perempuan yang kau rasa macam seram sangat ke. Dia masuk daripada parking rumah aku tu, daripada pintu belakang parking tu, terus ke kawasan macam rumah parking, rumah lift. Okay, kalau untuk pengetahuan korang eh, rumah, tempat lift aku ni, dia ada satu blok, ada satu kawasan macam blok macam rumah lah, rumah lift. So kita masuk dulu baru kita jumpa lift. So aku keluar daripada pintu kereta, aku dah nampak satu perempuan lah. Tapi dalam hati aku, kau bayanglah pukul 2 pagi kan, nampak perempuan, kau alhamdulillah lah ada orang temankan aku naik lift kan. Tak expect pun bro apa-apa yang berlaku pun. Tak ada rasa-rasa apa-apa macam hantu ke, apatah lagi benda bukan-bukan kan. So aku pun nampak ada perempuan, aku dah senang hati. So aku cepat-cepat tutup pintu kereta, ikut sama pendapat aku. Aku tak nak lah dia naik lift tinggal aku sorang-sorang kat bawah kan. Maksud dapat lah naik lift sama-sama kan. Betul, ada teman lah. Ada teman lah. So aku pun bila aku dah naik, dah sampai dekat lift tu, lift aku ada dua, tiga lift lah. Satu lift bomber. Lift bomber ni memang tak pernah pakai. Tinggal dua lift. Satu lift ni aku sampai dia, aku masuk dekat situ dah dekat tingkat 10. Maksudnya kat atas lah. Satu lift aku nak dekat sampai, tengok dah terbuka. Aku rasa alhamdulillah dia tunggu aku bro. Kan? Syukur lah kan dia tunggu kan. Aku datang betul-betul depan pintu lift bro, tak ada orang pun. Aku tak sedap hati jugalah. Tapi aku tak nak fikir bukan-bukan lah. Biasalah, jangan fikir bukan-bukan. Aku belajar ni bro kan, belajar daripada apa dengan orang macam kau ni. Benda-benda yang berlaku biasanya, yang benda-benda mistik ni, first datang daripada apa yang kita fikir. Apa yang kita fikir, betul? Kan? Tapi tak nak fikir apa-apa pun. Tapi kita tak boleh tak terfikir pun bro sebenarnya. Jujurnya aku keluar handphone aku, aku scroll. Nak hilangkan takut lah kononnya. Tapi sebenarnya aku pun tak tahu apa yang aku scroll pun. Kan? Sebab otak ni dah takut juga sebenarnya. Aku pun scroll. Dan aku tekan, aku ambil aku punya card key. Tekan, tekan tingkat 10. Rumah aku tingkat 10. Ada total 13 tingkat bro. Aku punya blok ni 13 tingkat. Okay. So tekan tingkat 10, aku masa nak sampai ke tingkat ni, tengah lift baru nak start ni, tiba-tiba lift berhenti kat tingkat 3 bro. Aku tak expect apa-apa pun bro. Tingkat 3 yang orang nak naik kan. Kan, mungkin ada orang tertekan ke apa kan daripada luar. Lepas tu dia berhenti pula kat tingkat 5. Masa ni aku dah betul tak sedap hati bro. Tadi 3, 5. Tapi bukan kat situ je bro, dia berhenti tingkat 3, 5, 7, 9. Ganjil. Ha, semua nombor ganjil. Sampai kat tingkat 10 dia tak berhenti. Ah sudah. Mana skip sampai 11 ni? Okay. Aku time tu bro, aku tertanya-tanya dengan diri aku tau. Kenapa aku boleh berada kat dalam situasi ni bro sebenarnya. Kan, aku tak tahu apa tak aku fikir pun masa tu kan. So sampai terus ke tingkat 13, top sekali lah. Sampai kat tingkat 13 tu, aku pun tekanlah tutup pintu lift tu balik. Cepat-cepat, tekan cepat-cepat, cepat-cepat tutup. Tapi tak tutup bro pintu. Jam lah. Apa, aku sebenarnya tak tahu nak buat apa. Takkan aku nak tunggu kan.
So aku keluar, keluar daripada lift tu. Aku tekan daripada luar lah. Aku mengharapkan lift sebelah naik ambil aku. Kan? Sebab lift ni mungkin rosak. Tapi bro, kalau pintu dah terbuka bro, tak mungkin lift tu nak naik pun. Kan? Tak mungkin pun. Pintu tak tutup, dia jam macam tu je. Aku tengok, okay bro, kawasan aku ni bila kata pandemik, kita punya management terpaksa cut cost. So dia tak terangkan semua lampu. Katalah setiap level tu kita ada 10 lampu, yang dia buka 5 je. Yang 5 lagi tu dia tutup. So lampu skip. Sama juga dengan tangga. So tangga tingkat 13 ada lampu, tingkat 12 tak ada lampu. Tangga tingkat 11 ada lampu, 10 tak ada lampu. Masa ni aku dah terfikir tak ada option. Nak tak nak, suka atau tidak, aku kenalah naik tangga. Tapi bro, nak fikir naik tangga, nak turun tangga ni, dia punya fikir masak-masak ni, boleh macam-macam benda bro. Fikir, aku tak tahu aku macam mana aku nak bayangkan perasaan aku. Dia takut, dia bukanlah seram tau, dia lebih kepada macam mana aku nak cakap, Matt, macam risau takut tu tau. Berdebar, betul, aku setuju tu, berdebar. So bila aku buka pintu tangga, buka pintu nak turun daripada tingkat 13 tu, aku macam biasalah pegang phone. Pegang phone ni sebenarnya nak hilangkan rasa takut je, supaya aku tak berfikir pada benda-benda yang macam ni. Yalah, distract otak kita apa benda lain. Okay. So aku pun sambil jalan aku buka. Tapi nak tak nak kena tengok juga, nak tahu tingkat berapa dah aku jalan ni. Aku terasakan daripada tingkat 13 tu nak turun ke tingkat 10 tu, rasa jauhnya. Kan? Jauhnya. Lepas tu yang lagi tak sedapnya ni, sepanjang perjalanan tu bro, aku dapat rasa macam dia meremang-remang tau bro. Dia meremang-remang tau. Dia bukan lagi macam macam biasalah yang kita harapkan, macam boleh hilang takut main handphone. No. Dia sentiasa takut. Sampai kat tingkat 10, betul-betul sampai depan pintu rumah aku, aku mengharapkan benda ni habis, game over, cukup, enough, habis kat situ je. So aku salam, assalamualaikum, aku masuk rumah, tengok mak aku, anak aku dah tidur, aku dah lega lah, dah tidur kan. So aku masuk terus ke studio aku. Studio aku ni buka pintu rumah aku, belah kiri aku dah studio dah. So di balik studio aku tu, belakang ni ada tingkap. Tingkap besar lah. So aku pun, aku ni perokok. So masuk bilik studio, alamak, aku lupa. Nervous tu nampak. Nampak gigil dia. Oi, gila kau. Relax. Okay. Tadi aku sampai kat mana studio eh? Besar rokok, okay, tingkap okay. Belakang. Aku ni bro, perokok. Bila kita cakap pasal perokok ni, masuk bilik je bau rokok mesti kuat lah kalau kau tak buka tingkap kan. So aku pun buka tingkap lah. Buka tingkap, buka langsir semua kan. Lepas tu on komputer. Ingatnya malam tu aku nak edit 1-2 cerita lah yang boleh aku siapkan kan. Memang lumrah lah aku balik kerja ni, memang aku akan edit cerita malam-malam. Sebab lebih rasa macam seram lah. Seram tu memang sikit kan. Tapi kita aman lah, aman kan. Aman, tak lah orang kacau sangat kan. So tengah buat kerja tu, tiba-tiba aku pun nak tengah buat kerja tu, aku boleh pergi tingkat, aku toleh belakang, aku nampak security rumah aku lalu. Aku boleh nampak lah pedestrian rumah aku tu, daripada kat tingkap boleh nampak pedestrian rumah aku, boleh ada security rumah aku lalu. Mulut ni bro, boleh pula gatal nak tegur bro. Apa? Oh. Tegur, yelah peramah kan. Tegur, eh Malik, kau shift malam pula malam ni. Malik lah nama budak tu, budak okay, tu India okay. Muslim okay. Malik, dia berhenti, dia tengok muka aku tapi dia tak menjawab. Lepas tu aku tanya lagi, kau daripada mana Malik? Tingkat 14, dia kata. Masa tu bro, aku tak fikir pun rumah aku dah tingkat 14. Itulah pasal. Tak fikir pun. Jelah dia pun jalan terus. Biasanya bro, kat kawasan rumah aku ni, hujung sekali ni, aku rumah hujung bro, rumah hujung last sekali, ada lagi satu tangga, tangga security lalu. Lepas dia apa, scan card dia tu kan, tik tu, dia akan masuk tangga tu, dia turun bawah untuk pergi belah bawah pula. Pintu tu bising. Bila dia buka je bunyi, aku boleh dengar dia dalam bilik. Bila dia tutup, gedegang. Setiap kali kalau ada orang scan kad orang ni, memang aku boleh dengar. Tapi aku pun dah buat kerja, aku pun dengar. Tak ada pula dengar dia buka pintu ni. Weh, aku cakap terserang, aku tak fikir apa-apa pun pasal malam tu. Langsung tak fikir yang ni bukan ni Malik ke siapa, tak fikir. Kan? So aku duduk relax, aku fikir-fikir balik kan. Rasa tak bunyi kan? Abaikan je lah. Hati okey je. Besok pagi bro, kebetulan aku nak pergi kerja, aku nampak lah Malik ni dekat aku punya security guard house tu.
Kan, aku pun tanya dengan dia. Aku otak aku fikir dia mesti masuk shift malam sampai pagi. Kan? Aku tanya dia, "Lek, sebab dalam perjalanan aku masa lepas kejadian tu daripada aku tak dengar bunyi dia, aku buta fikir. Tingkat 14 si Malik ni cakap betul ke?" Kan? Besoknya aku pun tanya dia, "Alik, kau cakap dengan aku kau daripada tingkat 14? Lepas tu dia tanya dengan aku balik, "Bila aku cakap dengan kau aku dekat tingkat 14 bang?" "Semalam lah pukul 2 pagi aku balik kerja, kau tegur aku, aku tegur kau." Sekebil-kebil bulu mata dia tengok aku. "Bang, aku tak pernah shift malam bang, tak pernah lagi. Aku shift siang, aku supervisor," dia kata. "Kerja dia office hour," dia kata. "Kan, tak pernah lagi shift malam." Aku bro terus kecut bro. "Kalau aku tak borak dengan kau, aku borak dengan siapa saya semalam?" Kan? Aku request dengan dia, "Malik, aku semalam ada something wrong lah kat lift kan. Aku nak..." Aku terfikir, oh, Nas cakap boleh tengok CCTV, aku pun nak tengok CCTV kan. Aku berhenti, kenapa aku berhenti dekat 3? Manalah tahu nasib aku boleh nampak ada benda kat belakang aku ke, ke depan aku kan. Aku tak pasti kan. Aku minta tengok CCTV bro. Tapi alhamdulillah lah, tak nampak apa-apa lah. Tapi yang bestnya bro, dekat tingkat 3, 5, 7, 9 yang aku sebut ni, CCTV daripada luar nampak dia orang tekan, dia ada benda tekan tingkat ni atas. Tingkat 3 tekan atas, tingkat 5 tekan, tingkat 7 tekan. Sebab tu pintu sentiasa terbuka pun. Buka kan? So, aku tanya dengan Malik, "Malik, selalu ke berlaku macam ni?" Dia Malik tu pecah rahsia aku. Tingkat 14 tu memang selalu jaga kena, kata. Ha, maksudnya dia dengar, aku dengar perkataan tingkat 14 ni, bukan aku yang kali pertama dengar lah. Malik tu kata memang banyak kali dah sampai tingkat 14. Rumah aku ni bro, sejujurnya benda-benda ni sejak pandemik ni memang teruk lah. Bukan teruk sebab apa bro? Bukan teruk sebab apa? Sebab bila orang tak ada. Betul. Aku duduk rumah hujung sekali. Hujung. Atas rumah aku tak ada orang. Bawah rumah aku tak ada orang. Depan tak ada, kanan tak ada. Senang cakap rumah aku ni aku pulau bro. Pulau. So kadang-kadang aku dengan rumah aku ni dah jadi terbiasa bro. Bila kita dengar bunyi orang galikan sofa kan dekat atas, orang main guli kan, awalnya kita takut. Tapi lama-lama sampai satu tahap tu, dia dah jadi macam penat. Dah penat lah. Tapi cerita yang aku cerita ni tadi pasal yang Malik, ini kali pertama lah aku menerima gangguan betul-betul direct contact lah, senang cakap. Dia bukan berlaku kat situ je habis bro. Dia membabitkan apa yang dalam kat rumah aku. Ini dia jadi macam sikit aku marah lah. Bukan marah lah, dia lebih kepada aku jadi stres lah. Betul. Antara sebabnya ikan aku mati bro. Ikan puyuh aku. Ikan puyuh? Ya, yeah. Aku dengar orang cakap, ya kita buat konten seram bro kan. Bila kita buat konten seram, orang cakap lah, "Kau beli ikan puyuh Nas, bagus." Ada input lah. Ha, kita kan? Amalkan lah. Ha, amalkan lah. So aku belilah ikan puyuh, 2 ekor aku beli. Hari malam yang aku jumpa tu, yang berlaku kejadian ni, besok paginya seekor ikan puyuh aku mati bro. Mati. So aku balik kerja petang tu, aku tengok ikan puyuh aku mati. Okey lah, aku tak expect apa-apa. Dan tak sampai setengah jam, lepas aku buang ikan aku tu, tak sampai setengah jam, seekor ikan aku duduk terbaring macam ni. Meninggal ya? Ha, hampir nyanyau ikan. Aku duduk depan ikan aku bro. Duduk depan ikan aku. Aku dengan rumah aku duduk. Aku tanya bro, aku tanya apa yang berlaku sebenarnya kat korang ni. Aku tak tahulah apa yang aku cakap, aku tanya ni dia faham ke, ataupun aku yang rasa-rasa macam dia faham ke kan. Aku ada dia punya footage sekali. Aku tanya, "Kau ni nampak hantu ke? Kalau kau nampak hantu kan, kau goyangkan kau punya sirip belah kiri." Dia tengok muka aku, dia goyangkan bro, dia ikut. Aku cakap, "Betul ke ni apa yang aku nampak ni?" Aku cakap kan. Aku relax lagi tau. Aku tanya lagi, "Kau takut ke? Kalau kau takut, kau goyangkan sirip kau belah kiri." Dia diam. Aku tanya lagi, "Kau cakap betul-betul?" Terus laju bro. Laju gila dia goyangkan terpunya sirip dia. Ikan puyuh aku. Aku masa malam ni bila aku dapat tengok benda tu, aku cakap dengan rumah aku, "Something wrong lah, something not good lah ni kan." Tapi aku macam biasa lah, aku harap memang takkan apa berlaku lah. So besoknya lagi satu hari tu, malam juga lah, aku duduk diam-diam tengah buat kerja kan. Aku tutup tingkap, dia dah mula ketuk cermin tingkap lah. Ketuk, ketuk daripada luar. Masa ni aku dah agak pressure juga lah. Kita nak siapkan kerja bro
kan, tapi ada benda-benda ni disturbing kan, tapi aku takut. Tapi dalam masa sama nak kena berani. Tak buat kerja salah, buat kerja pun salah kan. Dan aku cakap bila, bro tolong ah. Aku panggil bro je kan, bro tolong ah, jangan ganggu aku ah kan. Kau dah bunuh ikan aku 2 ekor bro kan, 2 ekor kau dah bunuh ikan aku. Takkan lah kau nak ganggu aku lagi. Bagi aku peluang kerja, aku siap, cukup lah. Ha, tapi alhamdulillah bro, lepas aku cakap tu okey lah. Tapi aku harap bro, jangan kembali lah. Yes, betul. Jangan kembali lah, cukup lah. Kan, ini memang baru-baru berlaku lah. Aku ingat tak sampai 2 minggu pun. Tak sampai. Oh. Baru sangat lah. Ha, ni antara pengalaman aku kat rumah aku ni lah. Pertama sekali aku agak simpati lah kerana kehilangan 2 ekor ikan. Yelah, sebagai seorang yang membela ikan, dia kita faham lah, memang sayang kan. Lagi-lagi ikan puyuh. Ikan puyuh bro. Aduh. Dah, bagi aku kisah yang Grand Leaf ni banyak kali ya. Ah, banyak kali. Lepas tu apartment yang dia duduk tu pun orang kata bila ditinggalkan atau faktor sebab ramai yang betul migrate. Ah, migrate. So jadikan sunyi bro, sunyi. Tu jaga antara rumah tu kosong tu banyak ah. Okey, dia macam ni bro. Rumah aku ni kita ada dua wing ah. Kalau keluar daripada lift, satu wing kanan, satu wing kiri. Satu level tu dalam satu wing tu dia lebih kurang ada 10 buah rumah. Maksudnya lebih kurang 20-20 lah, 5 kawasan sini, 5 ni. Kawasan rumah aku je bro, yang 10 ni ada wing yang belah sini ni, ada lebih kurang 3 buah rumah je. 3 buah rumah je yang ada orang. Ha, yang belah sana aku bajet lebih dalam 5 ataupun 4, maksimum 5 lah. So total daripada 20 rumah yang kat kawasan rumah aku ni, aku ingat lah tak lebih pada 10 buah rumah pun yang ada, yang masih orang duduk lah, berpenghuni. Ha, kadang-kadang rumah ni ada orang, ada penduduknya. Ada orang yang duduk kat kawasan rumah ni, tapi orangnya tak ada. Orangnya stuck kat Singapura. Oh. Ha, berbulan-bulan. So rumah tu barang sofa semua cukup, cuma tak ada penghuninya. Sama juga macam depan rumah aku tu. Aku ingat last aku jumpa dia 6 bulan lepas kot. 6 bulan lepas aku jumpa dia. Aku punya jiran. Lain-lain hari dah tak jumpa dah. Dah tak jumpa dah. Kadang-kadang tak tahu dia duduk lagi ke dia tak duduk lagi, tak tahu pun. Yalah. Kan? Time dia keluar kita tak ada. Yeah. Time kita ada dia pula tak ada. Sebelum bangunan tu dah tak ramai penghuni, ada apa kejadian lain ke berlaku? Tak ada lah. Sebelum ni rumah yang aku duduk ni dia service apartment. Okey je. Okey je. Tak adalah ada kes-kes. Aku tak pastilah kalau aku yang tak tahu kan. Ha, tapi so far aku tak pernah lagi berlaku-berlaku macam ni. Since bila lepas masa pandemik ni. Masa pandemik ni ketara lah sunyi dia. Ha, dia bukan sunyi daripada suasananya. Ha, sunyi dia tu kadang-kadang kita duduk dekat beranda pun kita dah boleh rasa macam macam benda tu tak bagus tau. Kita rasa macam ish, macam tak kena lah, macam tak best lah ni kan. Macam ada perasaan tu tau. Ha. Sebab rumah aku sendiri dia pun pernah cakap yang ada orang, ada dah orang pindah ke kat atas ni, macam meriah je kan. Aku tengok tak ada orang pindah pun kan. Dia tak tahu aku nak cakap macam mana, tapi itulah yang berlakunya kat kawasan rumah aku sekarang ni. Ha. Sebab antaranya security aku pun selalu, kita security rumah aku ni dia pun satu perangai pe, sebenarnya dia satu perangai. Dia tahu kita buat konten seram, so bila dia nampak batang hidung kita, dia mula cerita seram. Aduh. Ha, betul. Sebenarnya kita tak nak dengar pun. Yes. Ha, kita ni bukanlah pencari benda seram. Ha, kita ni just sampaikan apa yang orang cerita je. Betul. Pernah satu kali tu, bis, dia ketuk rumah aku semata-mata nak bagi tahu ada orang kena sampuk kat tingkat 5, bis. Oh, ilah. Bang, kau datanglah bang, tengok sama, mana tahu kau boleh buat konten cerita seram kau. Alamak, aku cakap. Aku cakap dengan dia, sebenarnya aku cakap, kau tak payahlah cerita benda-benda seram kat aku ni. Kalau kau cerita seram tu berlaku kat luar, okey. Janganlah kau cerita yang kau cakap berlaku kat rumah kita ni kan. Tentu. Aku balik kerja 2 pagi. Aduhai. Elok tak tahulah daripada tahu. Betul, setuju. Dia masa yang kau tegur dengan pengawal keselamatan tu kan. So footage CCTV tu kau tengok juga, ada pengawal keselamatan tu ke? Ya. Ada. Tak, footage kat CCTV tu dia tunjuk kat aku. Aku masuk dalam, yang orang aku cakap budak perempuan tu tak ada pun. Ha, tak ada. Apa yang aku nampak, budak perempuan yang masuk tu, aku rasa dia bukanlah orang, bagi aku lah, bukanlah macam perempuan buat gerbang menakutkan. Tak, tak, tak. Aku lebih nampak kepada perempuan biasa je. Aku jangka Amoy. Ha, sebab rumah aku memang banyak Cina lah. Okay. Kan? Aku nampak macam perempuan Cina, pakai short je bro. Pakai short je lalu. Ha, so, sebab tu aku cakap awalnya, aku tak ada rasa macam
mungkin kalau aku nampak perempuan yang baju gerbang tu dah cerita lain lah. Yalah. Aku mungkin takut. Sebab aku ni nampak ni orang biasa je, jadi aku tak ada rasa macam something takut yalah ke apa kan. Tak ada. Agak normal kan? Lah. Ha, normal je. Macam tadi tanya pasal CCTV kan. CCTV tu dia start masuk daripada gambar aku masuk dalam lift. Memang tak ada siapa-siapa pun. Tak ada siapa pun yang menekan. Lampu tu dia keluar suddenly on je. Orang tekan button atas. Tingkat 5 dia tekan button atas. Sampai tingkat 9 je. Tingkat 13 tak ada tekan apa-apa dah. Dia terus buka. Budak security tu cakap dengan aku kan. Dia sajalah nak nyakat aku. Agaknya bang, tingkat 3 dia ada orang ikut abang. Tingkat 5 ada orang ikut abang. Tingkat 7 ada orang ikut abang. Sampai tingkat 9 ada. Semua ramai-ramai turun tingkat 13. Mau pergi tingkat 14 bang. Aku punya sakit hati kan. Kau ni nak menakutkan aku ke apa kan? Cukup-cukup lah aku takut aku cakap kan. Aduh, hai Allah Akbar. Sembang pasal kejadian misteri pasal lift ni, Fiz. Buatkan aku rasa macam takutlah nak duduk apartment ni. Baik duduk rumah teres ke. Tapi itulah serba-serbi dugaan yang perlu dihadapi. Okey, satu kisah lagi daripada Anas. Kisah berkenaan lift dengan apartment. Sama lebih kurang macam Anas Winchester. Anas Winchester. So, kita teruskan kisah seram kedua Anas ni. Okay, kisah nombor dua ni, Wis. Kisah nombor dua ni berlaku sebelum aku duduk apartment tu. Oh. Okay, sebelum aku duduk rumah, apartment tu, aku duduk rumah flat. Aha. Kes, konsepnya sama juga, rumah bertingkat-tingkat. Lah. Cuma bezanya apartment tu sampai tingkat 13. Flat ni maksimum tingkatnya 5 je, dia tak ada lift. So, aku duduk tingkat 3. Macam aku cakap tadi, aku ni kerja balik pukul 2 pagi. Aku berniaga kan, balik pukul 2, balik lewat. Satu hari tu biasanya aku lalu jalan lain. Hari ni aku kena lalu jalan lain sebab antaranya aku terpaksa hantar pekerja aku balik. So aku pun lalulah jalan yang jarang aku lalu. Tapi jalan yang aku lalu ni, kalau korang tahu lah, Johor Highway Pasir Gudang. Memang popular lah Highway Pasir Gudang ni. Tapi bukanlah Highway Pasir Gudang tu yang dekat Pasir Gudang, tapi dekat Kempas. Menuju ke Highway Pasir Gudang, turun daripada Kempas tu, bawah tu Petronas. Ha, ini biasa orang tahulah jalan-jalan tu. Tapi jalan tu malam dalam pukul 2-3 pagi ni dia memang sunyi sikit. Benda ni berlaku betul-betul kat depan BHP. Aku balik kerja tu dalam pukul 2 pagi tu, aku turun ke bawah. Aku nampak satu makcik. Makcik tunggu orang. Aku jenis tak sampai hati bro. Jenis tak sampai hati. Otak aku selalu fikir macam, eh apa sal makcik ni duduk tepi jalan pukul 2-3 pagi kan. Aku dah terlepas pun daripada makcik tu. So aku bawa kereta, aku pusing balik. Aku naik U-turn. Sanggup semata-mata aku nak pergi jumpa makcik ni, nak tanya dia nak pergi mana. Kan, aku berhenti tepi jalan, aku tanya, cik, makcik nak pergi mana ni? Makcik tu kata Bukit Mutiara. Maksudnya dekat lah dengan kawasan rumah aku. Eh aku pun fikir, kebetulan tak jauh pun daripada rumah aku ni. Boleh sangat ni kan. Takpelah aku hantar. Aku pun cakap, takpelah cik aku hantar. Dia dah buka pintu bro, duduk kat belakang. Makcik ni baju hitam, kain batik sarung, bawa beg plastik. Ha, kau fikir apa? Macam tua, bajet dalam lingkungan dalam umur 60-an ke atas. Kan? Pukul 2 pagi duduk. Mesti tak sampai hati punya. Kalau kita manusia normal kan. Kan lagipun dah malam kan. Kan kena perompak penyamun lagi satu hal. So aku decide aku nak ambil makcik ni je lah. Sama dia dia suka tak suka, aku just tanya je lah kan. So aku pun hantar dia balik. Dalam perjalanan balik tu aku tanya, dalam perjalanan nak pergi hantar dia ni, aku tanyalah dia, dia buat apa malam-malam kat tepi jalan. Dia tak ada, tak jawab bro. Dia diam je. Diam. Aku cakap makcik ni diam ni mesti ada masalah family kan. Lepas tu dia tanya, aku tanyalah, aku tanya dengan dia, pergi Bukit Mentera buat apa? Rumah anak. Itu je. Dalam perjalanan aku ke sana ni tak ada apa-apa conversation pun. Hanya dia cakap dia nak pergi Bukit Mentera tu sebab rumah anak dia. Okay lah, aku pun tak nak lah tanya panjang-panjang kan. Orang pun tak ada, tak ada respon kan. So aku jalan lah bawa makcik tu. Sampai dekat Bukit Mutiara tu, aku tanya dengan makcik tu, cik, rumah anak yang mana satu? Makcik tu kata, tunjuk kat situ, macam satu sempang. Sempang. Aku cakap, eh tu sempang luar kan. Tak apa, sempang luar tu je. Jauh ke dalam. Nanti dia kata, aku fikir dia kata rumah tu nak masuk ke dalam tu jalan mati, dia cakap dengan aku. Ha, memang tak banyak conversation pun bro. Dia hanya bagi tahu kat mana. Lepas tu cukup. Aku kata tak apalah. Dalam otak aku fikir, masa aku drop dia, berhenti turunkan dia tu, mungkin dia akan call anak dia, pick up dia ke whatever kan. Kita balik kerja penat bro kan. Aku dapat bantu dia tu, aku syukur lah. Kan, aku just drop dia betul-betul dekat pintu masuk kawasan perumahan tu. Drop, settle.
hilang masalah, settle, balik rumah. Jarak tempat aku drop dia tu ke rumah aku tu lebih kurang kalau jalan kaki ambil masa 10, 15, 20 minit lah. Jauh kalau kan? Naik kereta 2, 3 minit. Dekat je lah sebenarnya. Tapi kalau jalan kaki jauh lah. Berpeluh ketiak lah senang cakap. Nak sampai kan. Aku balik rumah sampai aku pun terus naik atas. Mandi. Kan ingat terus mandi lah. Aku baru habis mandi bro. Makcik kat, ada orang beri salam kat bawah rumah. Assalamualaikum. Dua kali. Anas panggil nama aku. Panggil bro, nama jelas bro, Anas. Aku pun jengah lah. Tingkat kita bukan tingkat buka macam ni. Apa nako eh. Betul tingkat nako. Aku pun buka, nampak makcik tu. Eh cik, kenapa datang rumah saya kan? Bro masa tu dia datang, aku tak fikir pun. Aku bila masa pula aku bagi tu rumah aku kat mana? Kan tak ada pun. Dia pun datang, Nas anak tak ada rumah, tumpang tidur boleh? Rumah aku kat bilik. Dengar aku jerit kat luar ni, tumpang tidur boleh? Aku boleh je. Kita ni tak ada niat apa-apa pun, boleh aku cakap. Tapi aku fikir juga makcik ni dah lah tua, nak naik rumah aku tingkat 3 kan. Kebetulan bapak aku duduk tingkat 1. Bapak aku duduk bawah. Mak aku dengan bapak aku duduk bawah sekali blok yang apa, ground floor lah. So otak aku fikir daripada aku suruh dia tidur rumah aku, baik aku suruh tidur rumah bapak aku. Lagipun bapak aku duduk berdua je, ada pun bilik kosong, tak masalah pun. Aku cakap dengan dia, cik, makcik tunggu sekejap, saya call ayah saya sekejap. So dia buka pintu. Aku pun ambil phone. Baru nak ambil phone, bapak aku call. Aku tengok, okay, papa call. Aku angkat lah. Bapak aku tanya, Nas kau bercakap dengan siapa Nas? Terjerit-jerit 2-3 pagi ni. Kan? Ada makcik bawah tu pa, nak tumpang tidur. Papa tolong bukakan pintu. Nanti anda tumpang bawah, setelkan hal masalah ni kan. Bapak aku cakap, kau cakap dengan makcik mana? Aku daripada tadi dengar kau terjerit-jerit-jerit, duduk perhati kat kau ke bawah ni. Tak ada orang pun kau cakap. Aku dedor bro the time tu. Jantung aku laju. Aku terus jengah balik kat tingkat, tak ada orang tu. Terus aku duduk, bini aku dah keluar tanya dengan aku, siapa, cakap dengan siapa ni? Aku terfikir, baru aku terfikir, kalau logik akal bro, logiknya kan, macam mana dia boleh lagi cepat. Aku baru masuk bilik mandi, baru habis keluar dia dah sampai. Dia orang tua bro. Aku tak bagi tahu nama aku, aku tak bagi tahu rumah aku kat mana. Flat rumah aku tu ada 22 blok. Kebarangkalian tu tak mungkin. Tak mungkin bro. Tepat pula tu. Tepat bro. Nama aku lagi. Aku terus, bini aku punya marah bro dengan aku. Awak ni kenapa tumpangkan orang malam-malam kan? Dah malam-malam balik kerja, balik je lah tak tumpang. Aku mana tahu, ni naluri manusia bro. Cakap naluri. Kita berhenti tepi jalan, nampak makcik tua. Kau expect apa siut? Niat ni nak bantu. Tak tahulah bantu tu jadi macam tu. Sebenarnya serik. Tapi kadang-kadang kita memang tak tahu bro, kalau nak kena ni kena jugalah senang cakap kan. Tak boleh nak elak. Tu cerita yang kedua bro. Kalau kau macam mana Pis? Kalau kau balik kerja malam, sama ada kau nampak seseorang lah, kau akan bagi tumpang ke atau tidak? Aku akan fikir 90 kali. Sebab apa tau, aku pernah dengar. Kalau kita nampak tu, kalau kita berhenti kita jemput dia, dia ibarat macam kita sendiri yang mengalu-alukan dia. Betul? Ikut dengan kita. Betul. Lepas tu aku akan tumpah tengok pada keadaan tempat tu lah. Kalau tempat tu kat hutan, tiba-tiba kau tahan aku, tak lah. Jangan. Kalau kat tengah bandar aku masih consider, boleh lagi. Itu pun aku fikir jugalah. Tengok situasi lah. Lagi-lagi dalam pukul 2 pagi kan. 2 pagi pun. Atas sifat berperi kemanusiaan kita. Betul. Aku pun tak tahu nak tumpang ke tidak. Takut. Lepas tu masa dia tumpang kau dalam kereta, Nas, kau tak ada rasa macam pelik lah, bau ke? Keadaan kereta berat ke? Tak ada. Tak ada. Aku tak ada rasa berat ke, bau ke. Tapi makcik tu bro, aku tak nampak pun muka dia. Tunduk je sepanjang tu. Kira kita berborak kan, mesti nak eye contact. Normal kan tu. Tengok cermin kan, nak eye contact. Tapi makcik tu tak bercakap, dia tunduk je, diam je. Tapi masa, kalau aku dalam kereta, aku dah tahu tu benda yang tumpang kat aku tu dia kan, mungkin cerita dia lain sikit. Okey, aku turun balik rumah, aku tutup pintu, aku semayang cepat-cepat ke apa kan. Contohlah kan, dia jadi lain. Tapi soalnya aku tak terfikir langsung dalam kepala otak aku, yang aku tumpangkan tu bukan orang. Betul. Sejujurnya lah kan, lepas daripada kejadian tu, besoknya bapak aku pun cakap dengan aku lah kan, pasal hal aku tak cakap lah, mungkin aku jumpa benda ke apa kan. Jiran-jiran aku cakap, kat tempat yang aku ni, bukan aku orang pertama pun tumpangkan makcik tu sebenarnya.
Aku tak tahulah siapa pernah tumpangkan dia, tapi aku dengar cerita lah kan. Okay. Cuma mungkin dia cakap makcik tu berpakaian macam ni macam ni. Tapi version yang aku jumpa, makcik tu pakai baju hitam, kain batik sarung. Aku ingat bro, bawa beg plastik. Ha, beg plastik merah tu macam gitu. Ha, tapi aku tak tahu PC-nya. Tapi beg plastik. Aku pun tak tahu. Ha, tapi itu lepas daripada kejadian tu, bukan aku nak tumpangkan orang. Lalu jalan tu pun aku malas. Tak nak aku lalu jalan tu. Tak apalah aku jalan jauh sikit. Elakkan lah. Ha, bila nak cerita pasal menumpang orang ni, aku teringatlah zaman aku belajar dulu. Apa tu? Roommate aku. Roommate aku, dia ada satu jalan tu, jalan nak ke hostel aku tu. Aku pernah cerita juga dalam YouTube. Tak apa, aku remind balik kepada korang yang baru join tengok video Santai Chin. Masa tu kawan aku cerita jalan nak ke hostel aku, ada satu selekor tau. Dia ada satu kedai tu, aku panggil kedai tu poker ni yang rapi. Oh, nama-nama pun dah seram. Ah, tu nama pun dah seram. Satu-satu je ada kat dalam hutan, kedai makan tu. Uh-huh. Ah, tapi dah tutup lama dah. So kita orang panggil puaka ni yang rapik lah, kedai ni yang rapik. So, jadi yang selekor waktu maghrib, member aku lalu nampak perempuan kain lah. Sebelum orang duduk kat tutup kain-kain batik kan. Macam tu. Dia tak nak berhenti pun. Kereta automatik berhenti sendiri. Ayuh. Berhenti, dia tumpang naik. Dia naik sendiri? Yeah. Masa tu member aku, dia tengok saya mirror macam ni. Dia naik senyap. Sampai dah pergi hostel. Sampai dekat pintu gate hostel tu, dia hilang. Aduh. Aku balik, dia balik masuk dalam bilik. Dia muka pucat lah. Aku tanya, kau okey tak? Ya. Malam tu, lepas dia semayang maghrib, dia tidur sampai esok pagi. Tak bangun-bangun. Aku kata, sudah budak ni. Pegang memang demam panas. Lepas aku dah bagi ubat semua, baru dia cerita. Maghrib tu ada perempuan, tak tahulah apa, muka dia biasa tak nampak. Dia macam tak nampak, dia tunduk tumpang sepanjang perjalanan sampai ke hostel. Lepak tu. Kau tak nak berhenti. Yang ni Anas suka rela nak berhenti. Dia kau tak nak berhenti pun. Itu tu berhenti untuk tumpang kan ni. Itu bagi aku, itu lagi auto. Kena redor tu. Kena redor. Aku kalau jadi dia tu pun, nak tekan minyak pun dah tak larat dah. Apa benda yang bermain kat fikiran tu? Itulah kisah aku sendiri dengar pada kisah tu. Bila kawan aku cerita pun, aku terdiam dan tergamam. Dan sejak pada tu, bila aku balik pada hostel, balik pada kelas, aku akan full total motor aku fly. Sebab aku takut ke selekor tu. Sebab banyak dah kes selekor tu. Ada pernah sekali member aku juga nampak, member aku ni buat orang kata pelbek sapu. Sapu. So dia ingat dia hantar budak ke hostel, nampak daripada dia, kawan aku belakang, dia depan. Nampaklah kalau kita main lampu, nampaklah ada kepala orang kat belakang kan. Terus dia ikut dah sampai hostel parking, tiba-tiba dia turun, dia sorang. Lepas kawan aku tanya, bukan kau tadi hantar budak perempuan dah ni? Mana ni? Sudah. Siapa perempuan dalam kereta tu? Memang tak tahu lah. Itu kisah-kisah tu. Bila cerita pasal kereta ni, aku seram betul lah. Aduh, masalah tu. Tapi kalau automatik berhenti tu, auto seram tu. Auto seram tu. Jadi apa solutionnya ni kalau tak nak bagi dia penumpang? Apa solutionnya? Tak tahulah. Kalau boleh, kau patah pedal. Aku kalau cakap pasal solution ni kan, mak aku lah pernah pesan nak dengan aku kan. Kalau kita nak jalan long distance ke apa kan, kita selalu letak barang kat belakang kereta tau. Contohnya kan, kereta seat belakang tu terpenuhkan lah dengan buku ke bantal ke kan. Tak ada ruang lah. Biarkan ruang tu dipenuhi lah. Senang cakap dipenuhi. Tapi aku tak tahu betapa efektif ke tak efek ke benda ni. Tapi aku amalkan lah bila aku long distance, untuk mengelakkan benda tu menumpang kat belakang aku. Tapi ada orang juga cakap dengan aku, kalau dia nak tumpang, dia tumpang lah. Kan, kalau letak macam mana pun nak tumpang. Tapi kemungkinan bagi aku ni psikologi je lah kan. Tapi itulah yang aku amalkan daripada dulu sampai hari ni. So far tak pernah ada apa-apa lagi lah yang berlaku. Tapi yang macam kau cakap tadi, yang kes makcik tadi, aku sengaja tumpangkan dia. Kan, dengan niat aku sendiri. Ayolah makcik. Okey, itulah orang kata, bila ikhlas nak bertumpang tu bertukar menjadi satu tragedi seram pula. Itu bagi aku menakutkan lah. Aku pun risau pula nak menumpang orang malam-malam. Apa pun, kita sebagai umat Islam lah disarankan untuk membaca Ayatul Kursi sebelum kita keluar, melangkah keluar dari rumah. Betul? Supaya dijagalah oleh malaikat. Okey, itu kisah kedua. Kisah menumpang dan tertumpang. Okey, aku dah tak sabar nak dengar cerita yang terakhir lah daripada Anas. Okey, yang terakhir ni kisahnya pasal kereta juga. Okey. Okey. Kisah ni berlakunya dekat Mersing bro.
Jalan yang memang agak popular. Tapi ni aku cerita ni dua dalam satu tau, kisah ni tau. Benda ni berlaku masa aku balik kampung. Macam biasa aku cakap, aku balik kerja lewat. Johor ni, aku orang Johor, kita cuti sekolah pada hari Jumaat dengan Sabtu. Sabtu, yes. Okay. So hari Khamis malam ni, habis kerja je, aku turun angkut anak bini aku balik kampung. Kampung aku letak kat Mesing bro. Lebih kurang dalam 90 km daripada rumah aku. Jarak je lah. So daripada rumah tu dah, kita bertolak dalam pukul 2 lebih dah. So anak aku pun masuk kereta, bini aku masuk kereta. Seperti biasalah, anak masuk kereta dalam tidur. Pukul belakang. So dia tak tahu apa-apa berlaku. Alhamdulillah lah, dia tak sedar mata dia, kan. So bini aku mata kelip-kelip, kelip-kelip buka, kelip-kelip tidur. Maksudnya nak sepoi-sepoi bahasa. Kalau korang perasan bro, korang tahu tak jalan Mesing tu ada tugu-tugu perang Jepun. Okay. Memang ada kat tepi-tepi jalan lah. Dalam perjalanan tu, nak jalan tu, tiba-tiba masa aku jalan kat Seleko tu, aku dah ternampak bro, ada macam kelibat putih kat tepi jalan. Tapi bini aku baik hati sikit, dia tanya aku apa tu. Prihatin sungguh. Aku dah tak sedar hati masa tu, tapi dia tegur kan. Aku cakap entah, pokok pisang orang balut kot. Apa, pokok nangka orang balut kot. Dan bila sampai lagi Seleko, benda yang sama juga. Lepas aku cakap bini kau, tidur je lah. Ayat yang paling senang aku jawab, suruh dia tidur je, kan. Tapi time tu bro, kereta dah mula berat bro. Sudah berat, betul-betulnya berat. Tapi orang sebelah ni, dia tak sedar lagi. Dia tak sedar pun keadaan kereta ni berat pun. Dia tak tahu pun apa yang berlaku, kan. Aku sudah tidur tu, maksudnya diam lah, kan. Tapi aku dah ketis tangan dia, maksudnya dia dah mula faham lah, something happen, something wrong. So tak payah tegur-tegur lagi dah. Dia pun diam. Tapi dia panik kan, nampak muka pucat. Yang sebenarnya bro, dekat side mirror aku belakang bro, ada kain terbang bro. Aku takut bro. Tapi sebabkan rumah aku kat sebelah, aku tak boleh lah buat-buat macam takut. Sebab kalau aku takut, dia lagi lah takut, kan. Aku tengok ambil side mirror yang apa, cermin tengah tu, aku terbalikkan ke atas. Senang cakap aku tak nak tengok lah. Lepas aku cakap dengan rumah aku yang tengokkan anak lah, kan, kat belakang. Tengok anak aku nyanyi. Kita benda lain kita tak risau. Anak aku kecil lagi masa tu. Lebih kurang dalam 3 tahun 4 tahun aku tak sure lah. Lebih hati kita risau lah. Tapi aku doa selawat. Aku banyakkan selawat dalam masa tu. Aku, bagi aku ayat kursi terlalu panjang untuk aku baca dalam keadaan aku takut. Kan, aku takut bacaan tu sendiri jadi tak betul. So benda paling pendek dan aku rasa paling mujarab untuk aku adalah selawat lah. Paling mudah. Aku selawat, aku minta, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Alhamdulillah bro, aku sampai betul kat rumah aku, Mesing, Tenggaru. Sampai kat rumah ni, aku pelik sikit tau. Biasanya dalam, walaupun 2 pagi ni bro, budak kat tepi jalan mesti main lepak, main gitar lagi bro. Mesti ada punya. Aku kat kedai burger kan. Kedai burger tu nama je kampung, tapi dia macam 7-Eleven bro. Ada je buka kan, kan. Tapi sunyi gila. Aku sampai betul-betul kat rumah mak mentua aku. Biasanya kalau sampai kat rumah orang tua ni, kalau korang balik kampung selalu, mak, kau sampai je, mak kau mesti dah tunggu kat depan rumah. Betul? Dah tunggu dah, panggil masuk. Kali ni bro, mak mentua aku tak panggil aku masuk bro. Dia tak panggil, tak tunggu aku kat depan rumah. Daripada dalam je, Nas, masuk cepat-cepat, dia cakap. Masuk cepat-cepat. Aku pun terfikir, balik, kenapa tiba-tiba macam lain macam je ni kan. So aku masuk cepat-cepat. So aku sampai masuk dalam rumah cepat-cepat tu, aku dah angkat-angkat barang. Kata barang tak payah angkat, masuk je, besok je aku ambil. Aku curious bro masa tu. So aku duduk, aku tanya dengan mak, kenapa macam kelam kabut sangat. Aku baru nak buka cerita pasal aku jumpa benda kat tepi jalan tu tau. Mak aku tak cakap dengan aku apa tau. Nas, besok je lah kita cerita. Apa-apa pun cerita besok je, okay. So aku pun, mak mentua aku dah cakap macam tu, aku dah faham kan. Aku tak fikir apa, masuk bilik tu, mandi-mandi tidur lah. Besok paginya aku pun cerita lah dengan mak mentua aku apa yang aku nampak. Tapi apa yang aku nampak ni jauh daripada rumah sebenarnya. Mak mentua aku cakap, Nas, sebenarnya dekat kawasan kampung aku ni tengah kecoh pasal Pontianak bro. Okay. Dia ada kisah bro pasal ni, berlaku ni. Aku tak sure tahun berapa, tapi dia ada kisah kenapa berlakunya benda-benda ni. Aku cerita dulu lah kenapa adanya Pontianak ni kat kawasan ni dengan tiba-tiba. Okay. Kawasan rumah mak mentua aku ni belakangnya kubur bro. Mungkin dalam 200 meter lah jaraknya. Okay, dekat juga. Dekat lah, dekat, dekat. Senang cakap memang tak jauh lah. So benda ni berlaku kat seorang perempuan Pontianak yang dia kata dia nampak ni orang. Dia nak, benda ni bukan takut-takut keluar bro, dia terang-terangan. Bukan mak mentua aku yang nampak, ramai dah orang nampak dah.
dia tak rasa malu pun. Punca dia, perempuan ni meninggal kemalangan bro. Kemalangan ni, perempuan ni mengandung sebenarnya. Dah 7 bulan dah mengandung. Keluar bawa motor, kereta sebat. Meninggal kat situ bro. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kat situ. Tapi yang bestnya, partnya cerita ni, dia meninggal anak dalam perut. Suami dia, ini aku bukan nak aibkan ke apa ke bro, ini kita cerita ni sebagai kita mungkin boleh jadikan perkongsian ni jadi pengajaran nak buat kita semua. Suami dia tak nak pisahkan jenazah anaknya tu dalam perut. Dia nak semadikan anak dia tu dengan maknya sekali. Maksudnya satu lahat, satu liang lahat tu ada maknya dengan anaknya sekali. Ada juga orang nasihatkan, keluarkanlah budak tu, bezakan, sebab budak ni dah cukup sifat dah, dah jadi seorang budak dah pun, 7 bulan 8 bulan lebih kurang dah. Kan, maksudnya dah boleh keluarkan, jadikan anak dengan ibu punya apa, kubur lah. Tapi mak dengan ayah dia tak nak. Bapak dia tak nak. Suami dia tak nak. Okay. So orang kampung ni tak boleh cakap apa-apa, just tanam je. Bila ditanam, dah ditanam ni, nampak semuanya normal je lah. Lepas beberapa hari, benda ni keluar bro. Dengarnya klise kan, benda ni keluar. Tapi sebenarnya pada hakikatnya bro, bukan benda ni keluar semata-mata macam tu je. Kalau tak ada orang yang apa, memuja. Oh ya. Kita cakap pasal kampung bro, orang ni kalau tahu ada benda-benda macam ni, orang ambil kesempatan bro atas jenazah ni. Orang nak cuba ilmu. Ni aku cakap pasal cuba ilmu lah. So benda ni, dia bersepah ni, berkeliaran ni disebabkan orang. Aku cakap terus terang, orang curi budaknya bro. Weh. Aku tak tahu untuk apa, untuk guna ilmu apa, orang curi. So bila benda ni berlaku, orang datang balik kat, orang tanya-tanya, kenapa tiba-tiba ada pontianak ni kat kampung kita ni. Jadi kecoh lah satu kampung kan. Bukan benda yang biasa ni, benda yang luar biasa ni. So orang kampung ni jadi confused. So bawa lah balik kepada apa, keluarga dia ni, keluarga suami dia ni, tanya dengan suami dia ni apa. Takut sebab baru lepas kematian isteri kan, mestilah ada kena mengena, kait-mengait dengan apa, kisah si isteri yang meninggal ni kan. So suami dia ni pergi balik dekat kubur ni nak tengok apa berlaku. Sampai kat kubur tu bro, ada satu apa, buluh runcing tu daripada atas kubur ni, dia cucuk sampailah kat jenazah tu. Papan yang kita biasa tutup jenazah tu dekat atas kubur bro. Maksudnya kat bawah tu tak ada. So dia terpaksa buat report polis balik untuk korek balik kubur ni, nak tengok apa yang berlaku. Sebab bukan boleh korek macam tu je, kena buat report polis dulu, buat report. So bila dia korek, astaghfirullahalazim bro, arwah jenazah yang perempuannya ada, anak dalam perut tak ada. Lepas tu yang aku cakap tadi pasal buluh tu, dia pacak daripada atas sampai ke bawah bro. Jenazah tu terkeluar sikit je buluh tu. Sampai macam tu sekali bro, orang nak duga ilmu. Aku tak tahu apa kaitannya, tapi daripada benda ni, inilah yang berlaku je. Benda ni tak tenang bro, mungkin tak tenang lah. Betul. Mak mentua aku cakap, dia datang ganggu orang kampung ni, orang-orang nak, terutama dekat kawasan rumah mak mentua aku lah, kejiranan dia, sebab paling dekat kan. Dia ketuk macam gitu je, ketuk pintu macam tu, buka dia, tapi tak bercakap, tak tahu nak apa dia. Sampaikan satu kampung pun semua sunyi sepi bro, pukul 10 semua tidur, semua senyap. Jiran sebelah lagi teruk bro, depan rumah ada tiang lampu tergantung bro macam gitu. Tu aku cakap, dia tak segan bro, dia tak segan. Dia tak segan macam kita nampak kelibat-kelibat dia hilang, tak, dia tak segan. Ini antara cerita tu aku jumpa kat tepi jalan. Aku ingat dah cukup seram bro. Bila aku balik kampung, mak mentua aku cerita, anak bini aku semua tak boleh tidur bro. Masa kejadian aku datang tu memang tengah hot lah kan. Aku balik tu, lepas diorang dah find out apa masalah yang berlaku, alhamdulillah lah bro. Aku tak tahu macam mana hal tu settle, tapi kata mak mentua aku, selesai lah, mungkin ada yang bantu lah. Tapi ditanam lagi. Tapi aku tak tahu bini dia tu diorang jumpa ke tak jumpa pasal kandungan jenazah anak dia yang hilang ni kan. Tapi memang kes polis lah. Tapi yang pastinya dia buat dua lahat. Maksudnya isteri dia satu,
anaknya satu. Aku tak pasti yang liang lahat anaknya orangnya ada ke jenazahnya ada ke, aku tak pasti. Ha, tapi memang buat dua. Ini antara cerita yang aku pernah dengar sendiri berlaku kat kampung aku. Macam aku tak jumpa orangnya, bentuknya macam mana, tapi aku dengar sendiri pun dah cukup seram, bro. Ha. Huh. Aku dengar pun agak dahsyat ni. Itu pasal kat apa Fatimah Rokers mengganas kat kampung. Ha, ini satu kisah benar ni. Berlaku. Sampai orang kata yalah, nak menguji ilmu yang ada kan, sampai tahap yang macam ini. Selalu kita dengar itu korek sebab nak ambil minyak dagu. Minyak dagu, betul. Ha, ini ambil budak yang ada apa, mayat yang ada dalam rahim, dalam rahim tu. Aku tak tahu ilmu apa yang dia cuba untuk try. Tapi jangan nak menyeksakan kata jenazah, betul, yang ada. Betul. Kan. Tak pasal-pasal. Pengajaran jugalah buat kita yang hidup ni kan. Kenapa kan, betul juga kan, kadang-kadang orang kata kenalah asingkan antara ibu dengan anak ni kan. Mungkin untuk elakkan perkara-perkara macam ni lah kan. Benda yang kita jelas nampak, benda-benda macam ni. Lagi kalau kat kampung, kita pasti memang ramai orang yang belajar benda-benda yang macam ni kan. Allahu a'lam tu. Apa-apa pun kita elakkan lah daripada berbuat perkara-perkara yang syirik ni. Okey, satu kisah yang menarik. Kisah yang ketiga ni berkenaan dengan orang kata kakak cantik lah. Yes. Walaupun kakak cantik, dia cerita yang bagi aku sedih lah. Sedih, menyayat sebab, hati. Sebab manusia lah, sifat manusia yang orang kata ingin keinginan untuk penuhi permintaan dalam diri. Kalau sanggup orang kata menyiksa jenazah yang dah orang kata dah pergi ke, tapi kau seksa dia supaya dia tergantung dekat antara langit orang kata. Itu yang tak tenang. Betul lah. Okay Nas, ada nasihat tak? Nasihat ke ataupun kata-kata akhir kepada penonton-penonton Santa Chill? Okay. Nasihat ni, yang pertama aku nak bagi nasihat pun, aku sebenarnya aku sendiri perlu dinasihat. Faham? Aku sendiri perlu dinasihat. Tapi apapun, cuma aku nak pesan lah, lebih kepada pesan lah. Kita ni sebagai manusia sebagai manusia, kita kena sedari, kita kena sentiasa belajar hormat. Tak kisahlah hormat benda hidup ataupun benda yang gaib sekalipun. Benar. Ha, kan? Kita kena belajar. Sebab apa? Semua ni adalah ciptaan Allah, termasuk kita. Cuma kita ni makhluk yang dimuliakan. Kan? Tapi tak bermaksud mentang-mentang kita ni mulia, kita hina semua benda-benda yang ada di muka bumi ni. Ha, so belajar hormat antara satu sama lain. Hormat sesama makhluk lah. Yang kedua, aku nak ucap terima kasih. Yang ni paling penting lah. Pertama, memang aku nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat Santai Chill sebab jemput aku ke sini kan. Sebenarnya memang bukan mudah lah, bukan, aku seronok lah sebenarnya bila ada orang nak ajak aku sembang dekat studio dia yang cantik ni. Tidak kan? Benda ni kita cakap terserang lah kan, dapat duduk dalam ni bukanlah satu perkara yang semua orang boleh dapat lah kan. Sebenarnya satu penghormatan, terima kasih banyak-banyak lah, aku berbesar hati. Lepas tu aku nak ucap kawan-kawan yang lain support Santa Chill. Dalam sama support aku juga. Boleh subscribe channel aku. Boleh kan? Aku minta boleh, sikit. Boleh, silakan. Aku minta support sikit channel aku Anas Rahmat. Ha, mana nak dengar cerita aku ni, sama ada okey ke tak okey, kau putuskan sendirilah. Kita layanlah dulu. Bagi kan? Peluang kita dengar dulu. Apa pun itu je lah. Tak ada apa kot nak cerita kot. Tapi memang aku seronok dengan korang. Thank you guys. Ada apa-apa pesanan? Tak ada lah. Cuma aku, apa tu orang kata, enjoy lah dengan cerita perkongsian malam ni. Best, menarik dan sedih. Dan satu peras, satu kata, satu kata lain, dia agak memberi kesan yang mendalam lah. Sedih lah kepada benar apa yang Anas ni cakap, hormat lah. Walaupun benda tu, walaupun makhluk gaib sekali pun kan, kita kena ingat yang kita hidup kat muka bumi ni, kita berkongsi alam. Berkongsi apa tu, hidup kehidupan yang sama. Cuma bezanya kita makhluk yang berbeza je. So saling menghormati dan jangan penuhi segala nafsu kita dengan orang kata mengabaikan larangan daripada Islam lah. Maksudnya larangan daripada Allah sendiri lah. Betul-betul. Dan kepada korang juga, kepada korang, keep support Anas Rahmat channel, support dia guys. Macam kita orang akan support pada YouTuber-YouTuber channel mana yang ingin bangun, kita akan tolong bagi dia tapak, bagi dia tapak, bagi support. Kita kena support dengan YouTuber-YouTuber Malaysia ni. Sebab kalau korang tak support, siapa lagi nak support YouTuber-YouTuber Malaysia ni? Okay. Itu sajalah untuk kisah perkongsian seram daripada Anas Channel. Aku ucapkan terima kasih kerana sudi datang pada jauh tu, JB, yes, betul. Datang ke Melaka
untuk berkongsi kisah seram khas untuk penonton Santai Chill dan insyaAllah untuk bakal-bakal penonton Anas Rahmat. Lepas ni kalau korang tanya abang nak sambung part 2, dah tak ada part 2. Sambung kat channel dia lah. Takkan semua cerita-cerita channel aku kan jadi cerita channel kita orang pula. Tak ada konten pula dia channel aku. Korang just ikut follow dia. Korang spam dekat channel dia. Abang nak part 2 lah, minta kat dia. Okay. Okay, apa-apa pun terima kasih kepada anda yang bersama dengan Santai Chill pada malam ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Jumpa video dia akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.